bergetar ini tanah. Jadi saya bilang sama mama, "Mak, barangkali itu dia guntur." Mama bilang, "Bukan guntur ini, kenapa bau pecek kemari? Bau lumpur. Dekat sekali itu lumpur." Ternyata itu banjir sudah di belakang kampung. Dulu di sini ini coklat ditanami sampai di sana dengan kelapa. Tapi setelah anu itu sungai itu cuma lewat di sana. Di sana tidak ada di sini ini, di sana itu di pebajalan. Karena ini adalah harapan anak-anak saya untuk bersekolah. Habis buka mereka. Untung saja ada ini, ada piring yang kami buat ini untuk tambah-tambah. Ya. Biar kayu masuk dalam. Perasaannya sulit, bagaimana mendapat makanan, pakaian. Jelas 18. Tambah sekian lah. Sini 100. Ya? 100. Jadi dan ini isi lagi. Semuanya itu tapi harus dibayar. Harus dibayar. Well, Lemusa village, I think, is a good example of many villages across Indonesia in terms of its vulnerability. And opportunities to diversify from agriculture has provided people in this village, such as the basket weavers, an opportunity that if a disaster does hit, that they're able to still generate some income for livelihood.